Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aritejo optimis dua pemain keturunan Calvin Verdonk dan Jean Streven bisa segera memperkuat tim nasional Indonesia. Bahkan, Dito mengupayakan keduanya dapat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Irak dan timnas Filipina. Dito optimis permohonan naturalisasi Calvin dan James disetujui oleh Komisi 10 DPR RI. Dirinya makin percaya kedua pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada 6 serta 11 Juni 2024 mendatang. Dito mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan seluruh pihak agar permohonan Calvin dan Revans dipercepat. Di sisi lain, Dito juga meyakini PSSI telah mempersiapkan maksimal untuk melawan Irak dan Filipina. Dari proses di DPR, paripurna itu akan dilaksanakan pelantikan oleh pengambilan sumpah, dan kita juga berharap nanti bisa mengejar untuk di pertandingan laga Irak maupun Filipina. Jadi potensinya sangat mungkin, dan ini kita akan kerja bersama seluruhnya untuk memastikan hal tersebut. Persiapannya saya rasa PSSI sudah melakukan persiapan yang sangat maksimal, dan saya rasa ini kan salah satu dari persiapan proses naturalisasi pada hari ini, kemudian kewarganegaraan. Jadi ya, kita berharap nanti hasilnya juga bisa membanggakan. Oleh